minimal seorang menteri untuk itu. Tetapi saat itu yang bertanda tangan adalah PLT Direktur. Jadi eselon 2 dan dia PLT. Nah, tahun 2021 ini ada anggaran itu, tapi itu hanya untuk yang dicatat. Sedangkan untuk yang COVID tidak ada, karena nilainya 15 juta per korban. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pikirkan adalah pada saat pandemi COVID seperti ini, itu akan sulit. Apakah dia meninggal sebut COVID, karena COVID, atau dia meninggal alamiah? Nah, ini di lapangan siapa yang akan menjadi verifikatornya? Siapa yang akan menjadi verifikatornya? Karena akan sulit, karena jumlahnya banyak.